Baik, selamat pagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih bersama saya Mandiri Ternak, kita di Pasar Sapi Ambulu, tepatnya tanggal 13 Februari tahun 2022 ya. Kita menuju ke bagian sapi-sapi bakalan jantan ya. Sangat ramai sekali untuk barangnya dan masih ada yang baru diturunkan dari kendaraan. Belum bisa tanya-tanya ya, karena sangat padat sekali. Oke, kita pantau ini ya, kita ada satu ekor yang simental Marlboro ya, karena rata-rata semuanya adalah sapi limosin. Kita pantau dulu yang simental Marlboro ini ya. Simental Marlboro tinggi kurang lebih 130, masih muda sekali. 19 jos. Buka harga 19 langsung nerimanya ya. Keadaan sinten pak? Keadaan sinten? Selamat. Pak selamat. Oke, dibuka harga 19 masih bisa nego pak ya. Oke ya, silakan yang berminat datang ke Pasar Sapi Ambulu ya. Dibuka harga 19 untuk kondisi sapi bakalan jantan seperti ini ya. Dibuka harga 19 masih bisa nego ya. Poel pinten pak? Dereng? Dereng ya, belum poel teman-teman ya, masih dereng poel ya. Masih muda sekali ya. Oke, kita lanjutkan ke sapi sebelah kiri saya ini. Ada Gobir mas, Nur mas. Ya, dua ekor bakalan limosin, yang satu gundul, bertandu tapi pendek ya, yang satunya panjang. Iki poel berapa semua? Dua. Yang ini poel dua. Sepasang berarti ya, yang ini belum. Sama. Poel dua. Poel sepasang semuanya. Buka harga piro mas? 55. Buka harga 55 itu dua ekor. Oh langsung satu pasang ya, satu paket dibuka harga 55 teman-teman ya. Silakan yang berminat ya, masih bisa nego ya. Ya, masih bisa nego ya. Ya, kita putar ke belakang dulu ya, mudah-mudahan sapinya sabar-sabar. Aduh. Ya ya. Yang buka harga 55 2 ekor dari belakang. Poel sepasang ya. Tinggi kurang lebih 125. Tidak seberapa tinggi ya. Kemudian ini sampingnya ada ini limosin kelihatannya, oh simental teman-teman ya, simental ini ya. Nah ini lebih tinggian dan lebih panjang, kita tanya sekarang pak, ini buka harga berapaan? 22. Buka harga 22 teman-teman ya, masih bisa nego ya. Itulah harga, kondisi harga sapi bakalan jantan di Pasar Sapi Ambulu ya. Silakan yang berminat datang ke Pasar Sapi Ambulu setiap hari Minggu dan hari Rabu. Dan jangan lupa yang baru bergabung silakan ditekan tombol subscribe, dan yang sudah saya ucapkan terima kasih, dan silakan di komen-komen dan di share ya untuk masukan saya. Dan yang simental tadi ya, pada 19 kaki-kaki depannya perlu diperbaiki untuk kuku-kukunya ya, belum boel. Halo bro. Oke. Oke, kita berputar lagi ya. Nah ini ada seekor bakalan jantan juga ini. Ekonan gundul. Nah ini ya. Ini buka berapa pak? Oh, enggak tahu. Enggak tahu harganya untuk kondisi harga bakalannya ya bapaknya ya. Oke. Ah, ini pegonan ini. Ah, ini anak pemayon ini. Ah, ini. 35. 2. 2 ekor 35. Harga 35 informasinya bapaknya. Pemayon balung ya. Ini pemayon ini ya. Pegona dan yang satunya limosin cross buka harga 35 2 ekor. Karena ukurannya lebih kecil daripada yang limosin tadi ya. Kalau yang limosin tadi buka harga 55 untuk
sepasang, kalau yang Pegona sama 5 ini harga 35. Ini ton, bangun ton, ini buat berapa ton? 14.700. 14.700 dengan tahun ini ya, masih bisa nego ya? Tahun ini, tapinya bakalannya agak kecil ini, 14.700. Limosin, ayo ton, putar ton. Rp14.700 ya. Barang ini sudah kurang lebih 9 bulanan. Super ya. Pegonan nih, ini buka harga berapa mas? 15. 15 sama dengan yang ini. Ya, ya. Pegonan buka harga 15an. Nah, usia kurang lebih 1 tahunan ini ya.